aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bernama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarkan pandai berbicara, matahari dan bulan, beredar untuk mengasihi Tuhan, dan tumbuhan dan pohon yang semuanya tunduk kepadanya, dan langit telah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah suatu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah diciptakannya untuk menghidupnya. Di dalamnya ada buah-buahan dan kurma yang mempunyai lemak layar, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka sifat Tuhan yang benar yang kamu ciptakan, dia menciptakan manusia dari tanah garing seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Maka nikmat Tuhan yang benar yang kamu ciptakan, Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, yang membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Maka nikmat Tuhan sungguh yang mereka yang tak mustahkan, hal benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan gelar karya. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan
junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya, hingga kepada kita seumurnya sampai akhirnya. Yang pertama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ayah dan bunda atas kehadirannya yang dari pagi-pagi sekali setengah tujuh ya sudah hadir di sini. Ini tiada lain dan tiada bukan yaitu ungkapkan kasih sayang ayah bunda terhadap anaknya yang akan tampil di hari ini. Mungkin tema hari ini yaitu modern, yang kemarin kita sudah melanglang buana dari Sabang sampai Merauke, sekarang kita temanya modern, yaitu kita juga tidak melupakan budaya modern juga karena kita sudah kaum milenial ya. Milenial itu bagaimana anak-anak sudah diciptakan untuk nanti menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang akan memimpin bangsa ini nanti kelak seperti itu. Ayah dan bunda, mungkin expo ini adalah kegiatan rutinitas kita setiap tahun di mana ini menampilkan bakat-bakat anak-anak di sini dengan tema-tema yang berbeda-beda. Adapun untuk kelas 2 ini masih belum gunakan kurikulum merdeka, tapi nanti di kelas 3 siap-siap. Di kelas 3 ini belum menggunakan kurikulum merdeka ya. Nanti kita di kelas 4 siap-siap menggunakan kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini adalah penyempurnaan dari kurikulum 2013. Jadi bukan berarti melupakan kurikulum 13, tapi kita disempurnakan, di mana nanti akan lebih anak-anak akan lebih mengeksplor ke bakatnya anak-anak di sini akan kita gali di mana anak-anak berbakatnya seperti itu intinya. Dan nanti juga akan banyak proyek-proyek yang akan kita laksanakan di kelas 4 nanti. Kegiatan itu nanti akan lebih banyak kita keluar, karena memang kurikulum mereka ini harus banyak kegiatan di luar kelas seperti itu mungkin ya. Siap-siap ayah bunda untuk mendampingi putra-putrinya nanti di kelas 4. Saya juga ucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita di kelas 3 ini. Tanpa kebersamaan dari ayah atau apa kerjasama dari ayah dan bunda, kita apakah seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan kegiatan ekspor di hari ini berjalan dengan lancar. Kita itu ada 3 sesi hari ini sampai sore. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Ayah bunda pun di sini dapat menyaksikannya sampai akhir acara ini. Meskipun saya tahu ayah bunda belum sarapan ya, betul. Belum sarapan, tadi ada sudah sarapan kala-kala dan mereka. Tapi kalau belum nasi itu belum sarapan. Tapi juga kegiatan ini juga thank you.
Thank you.
Thank you.
sehingga saya langsung mengambil dengan foto yang menjadi itu kelas 2.
Baik, sedikit mohon maaf untuk anak-anakku kelas 3 yang sudah tampil di acara.